Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Afifah Lutfi Mufidah. Kemudian yang kedua ada Alvina Vivi Rezolati. Dan yang ketiga ada Mirza Kunafila Azubur. Sebelum mempelajari lebih dalam mengenai materi sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah, untuk kemanusiaan dan peradaban, yang mana meliputi peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kontribusinya untuk kemanusiaan dan peradaban, kemudian ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah, dan kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia, saya akan menyampaikan sedikit mengenai latar belakangnya. Jadi, pemerintahan dinasti Abbasiyah itu merupakan dinasti ketiga pada periodisasi peradaban Islam. Pada masa itu, perkembangan peradaban Islam telah mencapai puncaknya, yang mana menjadi catatan ahli sejarah sebagai zaman keemasan umat Muslim. Nah, puncak keemasan Abbasiyah ini diukur pada masa zaman Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun. Kedua khalifah tersebut memiliki rasa cinta akan ilmu pengetahuan, sehingga keduanya itu memberikan perhatian khusus untuk ilmu pengetahuan. Baik, berikut ini merupakan poin-poin yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana peran ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Adapun yang ketiga yaitu bagaimana ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah. Berikut merupakan tujuan dari poin-poin yang akan kami bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah. Berikut ini pembahasannya, bisa disimak teman-teman. Berikut ini pembahasannya, bisa disimak teman-teman. Peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, bidang ilmu agama. Pada masa ini, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai Al-Anas yang mulai disusun. Menurut catatan Ibnu Al-Nadim, yang pertama kali melakukan penyusunan tafsir lengkap tersebut adalah Yahya bin Ziyad Al-Dailami atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farah. Tapi luput dari catatan Ibnu Al-Nadim bahwa Abdul Ar-Razzaq bin Hammam Al-San'ani, disiplin keilmuan lain yang juga mengalami perkembangan cukup signifikan pada era Abbasiyah adalah ilmu sejarah yang awal penulisannya dilakukan oleh Ibnu Ishaq dan kemudian diringkas oleh Ibnu Hisyam. Bidang sains dan teknologi. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam di era Abbasiyah tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama atau yang biasanya diistilahkan dengan ulum aknaqliyah saja, melainkan juga disertai dengan kemajuan ilmu-ilmu sains dan teknologi atau ulum aqliyah. Bahkan, jika dicermati, kemajuan sains di dunia Islam mendahului perkembangan ilmu filsafat yang juga berkembang pesat di era Abbasiyah. Era keemasan dinasti Abbasiyah juga mencatat penemuan-penemuan dan inovasi penting yang sangat berarti bagi manusia. Salah satunya, di antaranya adalah pengembangan teknologi pembuatan kertas,
kertas yang pertama kali ditemukan dan digunakan dengan sangat terbatas oleh bangsa Cina, berhasil dikembangkan oleh umat Muslim di era Abbasiyah. Bidang filsafat, sebagai bias dari penerjemahan bahasa Yunani, maka melahirkan filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dari kajian filsafat yang memadai, melahirkan ilmuwan Islam yang populer, seperti ilmuwan astronomi yang menemukan astrolab, alat pengukur ketinggian bintang yang dipelopori oleh Al-Farazi. Ilmuwan lain adalah Umar Khayyam, Al-Bantani, Al-Biruni, dan lainnya. Sedangkan dalam bidang matematika, yang populer adalah Al-Khawarizmi. Selanjutnya, perkembangan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pendidikan anak dimulai dari rumahnya masing-masing. Ketika si anak mulai berbicara, si ayah wajib mengajarinya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan ketika ia berumur 6 tahun, ia mesti diajari untuk melaksanakan sholat wajib. Pada dinasti Bani Abbasiyah, ini mulai adanya pengembangan keilmuan dan teknologi yang diarahkan ke dalam mahat. Dinasti Abbasiyah dengan cepat telah mampu menciptakan sebuah kemajuan ilmu dan peradaban yang menurut Dr. Ahmad Salabi terwujud dalam tiga sektor, yaitu menglihatnya gerakan penulisan buku atau harokat al-tasnif, kodifikasi dan sistemasi ilmu-ilmu keislaman, serta menjamburnya gerakan penerjemah atau harakat al-tarjamah secara masif. Kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Kontribusi kemanusiaan, penguasa Abbasiyah mengembangkan interaksi sosial yang egaliter. Pada saat itu, kompetensi seseorang tidak dapat didasarkan pada ikatan kesukuan ataupun agama. Para penguasa memberikan kesempatan kepada siapapun, baik pada umat Islam, Kristen maupun Yahudi, Arab maupun suku bangsa lain, untuk berkarya di bidangnya masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang egaliter. Interaksi sosial yang egaliter menyebabkan munculnya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya adalah hak dalam beragama. Para penguasa dinasti Abbasiyah menjamin hak dan kebebasan dalam beragama. Selanjutnya adalah kontribusi peradaban Islam untuk peradaban dunia. Semenjak Revolusi Prancis, masyarakat menggunakan sistem demokrasi untuk menggantikan sistem monarki yang berbasis dinasti. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan dan kesamaan yang sebelumnya dipelajari di Baghdad tidak dijadikan sebagai fondasi utama dalam demokrasi. Sekarang ini, sistem demokrasi menjadi pilihan di hampir seluruh penjuru dunia. Baik, menuju pembahasan yang terakhir adalah mengenai ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah. Seni merupakan suatu ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk audio, visual, atau kombinasi keduanya dengan tujuan tertentu. Seni muncul bersamaan dan terciptanya manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Berikut ini pendapat beberapa tokoh tentang pengertian seni, antara lain, yang pertama adalah menurut Al-Farabi, seorang ilmuwan dan ahli filsafat di masa Abbasiyah. Menurut Al-Farabi, seni adalah ciptaan yang berbentuk keindahan atau estetika. Kemudian, menurut Imam Al-Ghazali, seorang ulama sekaligus ilmuwan penyusun kitab Al-Ihya'ul Ulumuddin. Menurut Imam Al-Ghazali, seni adalah hasil kerja yang dilahirkan jiwa dan rasa manusia sesuai dengan fitrahnya. Seni-seni yang perkembangannya sangat menonjol di masa dinasti Abbasiyah adalah seni musik dan seni arsitektur. Yang pertama adalah mengenai seni musik. Seni musik di masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah diadakannya penerjemahan literatur tentang musik berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Adapun para pengarang kitab yang membahas tentang musik di masa dinasti Abbasiyah antara lain, yang pertama adalah Yunus bin Sulaiman Al-Hatib yang wafat pada tahun 765 Masehi. Beliau merupakan pengarang teori musik pertama dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 791 Masehi. Beliau mengarang buku tentang not dan irama. Yang ketiga adalah Ishaq bin Ibrahim Al-Mausuli
yang wafat pada tahun 850 Masehi. Beliau adalah seorang pakar musik yang berhasil merubah musik jahiliyah menjadi sistem baru, yaitu menjadi musik yang islami. Kemudian adalah seni arsitektur. Corak arsitektur bangunan pada masa dinasti Abbasiyah berbeda dengan dinasti Umayyah. Jika dinasti Umayyah bercorak Arab Romawi, maka bangunan-bangunan pada dinasti Abbasiyah bercorak Persia dan Asia Tengah. Seni arsitektur dinasti Abbasiyah terlihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah pada masjid, seperti pada Masjid Samarra di kota Samarra dan Masjid Ibnu Tulun di Kairo. Kemudian adalah kota, yaitu kota Baghdad dan Samarra yang sudah sangat terkenal. Kemudian yang terakhir adalah istana. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu mengenai kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan, penguasa Abbasiyah mengembangkan interaksi sosial yang egaliter. Pada saat itu, kompetensi seseorang tidak didasarkan pada ikatan kesukuan ataupun agama. Para penguasa memberikan kesempatan kepada siapapun, baik kepada umat Islam, Kristen maupun Yahudi, Arab maupun suku bangsa lain, untuk berkarya di bidangnya masing-masing. Interaksi sosial yang egaliter menyebabkan munculnya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya adalah hak dalam beragama. Para penguasa dinasti Abbasiyah menjamin hak dan kebebasan dalam beragama. Sedangkan kontribusi peradaban Islam untuk dunia, yaitu semenjak revolusi Prancis, masyarakat menggunakan sistem demokrasi untuk menggantikan sistem monarki yang berbasis dinasti. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan dan kesamaan yang sebelumnya dipelajari di Baghdad dijadikan sebagai fondasi utama dalam demokrasi. Sekarang ini, sistem demokrasi menjadi pilihan di hampir seluruh penjuru dunia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.